Semalam ada mendesak kemudian untuk mempercepatkan pelantikan Ali Pakuhina. Bagaimana dengan proses? Ya, kita telah sign surat pelantikan dan kita sedang tunggu proses. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan umumkan pengerusi FINAS yang baru. Masa yang sama, kita bagi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia juga, kita ada pengerusi interim. Tapi pengerusi interim telah memaklumkan kepada saya terdapat beberapa perkara isu teknikal yang perlu kita selesaikan. Maka insyaAllah pengerusi bagi SKMM juga kita akan umumkan dalam masa terdekat. Harapan saya menjelang 1 Mac insyaAllah. Untuk FINAS kita harap mungkin dalam masa yang terdekat, dalam seminggu ini. Kerana penting bagi FINAS, perlu dilantik seorang pengerusi bagi jawatankuasa wajib tayang. Ini satu aspek yang penting dan saya insyaAllah akan percepatkan. Halo, apa khabar? Halo. Alhamdulillah, okey, cuma telah. Alhamdulillah, cuma telah. Cuma telah. Kira okey lah.